tahu sebelum aku start cerita pasal haiwan kotor dan menjijikkan ni, haiwan paling win dan korang geli mestilah lipas kan. Dan aku tahu kalau aku nak cerita pasal lipas ni confirm sampai esok pun tak habis. Boleh buat satu buku tebal kisah pasal kau ni, tahu tak? Oh. First aku cakap siap-siap, aku cover pasal seekor haiwan ni je. Tok Guru Ninja Turtle ni. Pikui. Kau bangga. Sebab ada beberapa spesies gak lah aku pernah jumpa dan beramah mesra sepanjang aku hidup ni. Aku tak tahulah spesies-spesies dia ni sebab aku bukanlah pakar-pakar tikus semua pakar haiwan ni kan. Aku cuma boleh kata yang aku jumpa tikus-tikus ni dalam berbeza saiz dan bentuk lah. Saya tikus kecil. Saya tikus besar. Saya tikus gagasi. Dan saya makan. Satu time ni masa aku kecil, rumah aku pernah dicerobohi tikus dan dia masuk dan mengejutkan satu family kita orang. Surprise. Kita orang macam biasa, huru-hara tak ingat dunia. Masa tu mak dan ayah aku kejar dan ketuk dia pakai penyapu. Dia lari-lari dan elak setiap pukulan ayah aku. Dan entah macam mana masa tu dia dapat idea untuk pergi panjat langsir rumah aku dan pergi ke tempat lagi tinggi. Masa tu ayah aku pun datang dan pukul-pukul dia lagi masa dia dekat atas langsir tu kan. Dan tanpa melengah-lengahkan masa atas kepanikan tikus tu lah kan, aku tak tahu. Dia pergi lompat daripada langsir tu. Dan dia landing betul-betul direct atas kepala adik perempuan aku time tu. Lepas tu dia tarik rambut adik aku dan dia kontrol adik aku macam cerita Ratatouille tu. Tak ada, tak ada. Tipu je. Kita orang just buat je rutin kita orang time tu. 1, 2, 3, panic. Dan ini bukanlah first dan last time rumah aku kena ceroboh dengan tikus ni. Masa aku pindah dari rumah flat ke rumah landed lah, satu malam ni aku tengah duduk tengok TV kat depan rumah, tiba-tiba aku perasan ada benda kecil hitam kat dapur aku. Sekali perasan macam anak kucing, tapi kucing aku bukan lagi baby dah. Dah ayah baby dah. Duduk tengok-tengok masa tu kan, rupa-rupanya tikus. Dia boleh masuk dapur aku dan makan makanan kucing aku kat dapur macam rumah ni rumah dia. Lepas tu yang lagi bestnya, kucing aku ada juga kat situ. Dia tengok je. Dia macam loading dan tak dapat nak react dengan apa yang terjadi. Alamak, lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kukus Islam eh? Tuhan yang satu. Lepas tu, adik aku seorang ni pergi tangkap dan kurung di dalam baldi tau. Kita orang excited dan masa tu nak tunggu pagi dah lah nak pergi tahu ayah kita orang. Ayah kita orang ni, dia memang the master of penangkap dan bunuh tikus. Tikus-tikus ni memang kalau dengar nama ayah aku ni dia boleh lenguh lutut lah. Saya takut. Itu orang. Paginya time tu mak aku ada kat dapur dan kita orang cerita lah kat mak aku. Mak aku cakap lah, korang tahu kan ayah korang ni macam mana? Dia tak suka tikus-tikus ni. Memang dia akan kiyokkan lah tikus ni kalau dia jumpa nanti. Entah kenapa time tu kan, aku dengan adik aku tiba-tiba rasa bersalah dan kesian dekat tikus tu. Kita orang tengok muka tikus pun dia nampak cuak-cuak dan menanti je nasib dia. Last-last aku dengan adik aku buat apa? Kita pun pergi lepaslah tikus tu senyap-senyap kat belakang rumah kita orang. Janji tau jangan datang sini dah. Pergi main jauh-jauh. Aku pernah lah juga suka sangat makan kat satu kedai makan nasi lemak ni dan aku memang tak henti-hentilah dinner kat situ. Dia masak nasi lemak dan sambal dia bagi aku sedap lah. Masa aku baru lepas ambil makanan masa tu, aku macam bau hancing gitu. Pekat ke lah bau dia. Aku pun buat-buat tak tahu dan order lepas tu makan je lah kan. And then aku tiba-tiba terperasan ada tikus-tikus duduk jalan-jalan kat bawah kedai tu. Aku dengan otak detektif aku terus menghubungkan bau tadi dengan tikus tu. Entah-entahlah kan tikus tu buat sarang ataupun kencing kat kedai tu. Tapi aku tak tahulah betul ke tak. Tak nak fitnah tikus ni kan. Entah-entah dia buat jus tikus ke tapi bau dia pekat sangat. Tada. Aku tak adalah siasat lebih-lebih dah lepas tu. Cuma aku tak berani datang situ. Bye-bye kedai nasi lemak sedap. Dan tu je lah beberapa kisah tikus ni. Ni pun aku dapat idea sebab tengah nak keluar rumah baru-baru ni aku ternampak tikus ni lalu. Terus dapat idea time tu. Thanks tikus. Bagi aku dia antara haiwan perosak yang kotor dan memang aku tak suka langsung. Aku tu fikir ada lagi list haiwan-haiwan perosak yang beberapa ekor kat atas ni. Cuma ni kategori yang tak adalah kotor sangat. Cuma sukalah kacau makanan-makanan aku semua. Ha, apa tu? Tengok je. Celuk kepala. Sedikit nasihat lah kan. Haiwan-haiwan kotor ni diorang ni memang dah diciptakan kotor. So tak apalah kan. Ni kita manusia yang kebersihan tu wajib. Tapi ada juga yang hidup dalam kekotoran. Jadi janganlah terkejut ya kalau ada haiwan-haiwan kotor yang tiba-tiba datang ziarah kita. Mungkin kita ni dah termasuk dalam geng-geng dia ke? Ha? Eh, kenapa ramai-ramai ni? Kita orang nak cakap tahniah. Abang dah join grup kita orang. Ya ke? Tengok abang, mandi bang. Hai semua, assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada seorang gak kawan aku ni, dia cerita dekat rumah dia orang ada pernah ternampak juga tikus sebesar kucing. Aku tak tahulah saiz kucing dia maksudkan tu besar mana, tapi maksudnya besar lah. Dan datang rumah dia orang ni dan makan makanan kucing dia orang juga macam aku. Mungkin tikus dia ni terkena radioaktif ke dan berubah saiz, ataupun dia lebih makan, ataupun dia memang spesies lain. Entahlah. Cuma seram lah dengar. Kalau tiba-tiba dia boleh besar saiz anjing ke macam mana pula. Apa-apa pun, aku
Aku dah terfikir nak cover cerita pasal haiwan lain lain juga yang kotor-kotor semua. Tapi cerita tikus ni macam banyak tau experience dia. Dan bila aku tanya dan sesembang kawan aku pun, diorang pun ada banyak cerita pasal tikus ni juga. Dan tu je lah, aku rasa ada apa-apa benda sangat aku nak cerita. Thanks sebab tengok sampai habis. Bye dan Assalamualaikum.